Selamat sore, Mas. Sore. Dengan Mas siapa ini? Ki Soleh. Ki Soleh. Ya. Ini bawa amunisinya apa aja, Mas, hari ini di Malang atau titik? Holiday sama Red Bull. Ini juara satu dua kali, Mas, ya. Ini tiket ya, 1 juta. Tiket 1 juta sama tiket 500. Ini tiket 500. Ini holiday semua, Mas. Ya. Berarti yang satunya masuk apa enggak, Mas? Enggak. Juara satu dua kali ya? Iya. Ini anis merahnya, perawatannya hariannya gimana, Mas? Ya, biasa aja, sama seperti anis merah lainnya. Jemur, setelah ya. Jemur, mandi, kasih jangkrik, udah rodong. Kalau boleh tahu, Mas, ini usia burungnya berapa, Mas? 3 urakan atau 3 mabung, berarti sekitar 3 tahunan. 3 tahunan ya. Ini terlahir ditawar, ada yang nawar gak, Mas? Ya, cuma nominalnya gak usah disebut. Gak disebutin. Berarti burungnya ini gak dijual, Mas, ya? Holiday, Mas, ya? Ya, dijual sama bosnya. Kemarin pas Sundan hat-trick, Mas, ya? Hat-trick. Pas Sundan 4, Mas, ya? Bandung, ya? Di Bali Fiesta, burung terbaik. Mary dapat burung terbaik. Untuk besok tanggal 13 berangkat ke Bali Vakansa enggak, Mas? Insya Allah berangkat kalau enggak ada kendala. Ini untuk main di hari ini puas enggak, Mas? Ya, sudah puas sih. Juara satu dua kali, Mas, ya. Ini kelas utama, Mas, ya. Tiket 1 juta, Mas, ya. Juara satu, Mas, ya. Barangkali ada pesan, Mas, atau pesan yang mau disampaikan ya, ke anis merah seluruh Indonesia. Anis merah seluruh Indonesia, janganlah putus asa. Terus perawatan itu ya sama sebenarnya. Kuncinya itu telaten, sabar, udah itu nanti ketemu hasilnya. Pasti ketemu hasilnya. Ya. Kalau kemarin-kemarin sebelum di Pasundan masuk di permana aja, Mas? Di Piala Bung Karno Cup 2 hat-trick. Hat-trick juga. Terus di Malang ARW hat-trick. Di Bali Fiesta itu tadi yang burung terbaik. Oke, Mas, mungkin itu dulu, Mas, wawancara dari saya, Wisnu Media Raja Company. Semoga anis merahnya Holiday sukses, Mas. Amin. Semoga amin, besok amin. Main di Bali Vakansa bisa juara satu hat-trick, Mas. Amin. Sukses buat burungnya anis merah Holiday dan buat teman-teman. Oke, Mas, selamat sore, Mas.